A few moments later. Hai. Kita udah sampai di Candi Pari. Deng deng deng. Yuk, ikuti terus kegiatan kita hari ini. Buat observasi di Candi Pari. Let's go. Yo. Langsung muter dong. Langsung ini loh sini. Nah, di sini ada tata cara buat masuk ke candi. Lewat kiri. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri. Terus kita memutari candi. Yuk. Let's go. Terbisaan mari ngono. Ayo, ayo. Kita belok kanan. Kanan, kanan, kanan. Ini sih, ini muter bisa. Kita mutari candi. Tenang ke mana? Woi. Ngomong-ngomong, kamu apa ya? Tata cara ini adalah memutari candi. Ini ya. Oh iya iya. Ini satu pelanggaran. Mundur sih. Kagak. Ini adalah tata cara untuk memasuki candi. Candi. Nah, ini harus dan kita di sini menemukan pelanggaran yang sebenarnya itu nggak boleh dicontoh ya guys. Jadi ini salah satu pelanggarannya kan, candi kan merupakan bangunan prasejarah. Jadi itu harusnya tuh dilindungi, dijaga dengan baik-baik. Mencoret. Ya, tidak boleh mencoret ya. Bukti. Bangunan asli candi. Langsung harus melaku terus. Itu memang ada. Dan ini sudah mulai rapuh-rapuh gitu, guys. Krisis mengenai dampak lingkungan di Candi Pari yang penting dan besar untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup diperlukan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999. Prinsip-prinsip dasar pengendalian dampak lingkungan yang terjadi di Candi Pari adalah 1. Adanya pembangunan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Yang kedua, pengelolaan di Candi Pari ini dilakukan secara terencana dan diimplementasikan. Pembuatan keputusan yaitu berdasarkan laporan penilaian serta prediksi pengaruh proyek nantinya terhadap lingkungan. Yang keempat, ada persetujuan proyek, yaitu mengandung rekomendasi-rekomendasi dan analisis antara proyek dan lingkungan. Yang terakhir ada pemantauan proyek, yaitu memantau apakah proyek sudah berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Peranan AMDAL dalam di Candi Pari. Yang pertama, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Yang kedua, merupakan yang ideal, tetapi kesadaran mengenai masalah ini tidak mudah ditanamkan pada setiap orang, terutama pada pemberkasaan proyek itu tersebut.
Peranan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan di Candi Pari disiapkan rencana pengendalian dampak negatif yang akan terjadi, yaitu dengan memperkirakan dampak lingkungan. Langkah ini disebut dengan pendugaan dampak lingkungan atau Environment Impact Assessment. AMDAL di Candi Pari dilakukan untuk menjamin tujuan proyek pembangunannya berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. Candi Pari memiliki kegunaan AMDAL. Yang pertama, kegunaan AMDAL untuk pemerintah dan juga proyek. Untuk pemerintah sendiri terdiri dari menghindari kerusakan-kerusakan sumber daya alam dan fasilitas yang ada di Candi Pari. Dan yang kedua adalah menghindari terjadinya pertentangan yang mungkin akan terjadi di masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah memberikan jaminan manfaat dan sesuatu yang positif bagi masyarakat. Untuk yang proyek sendiri, yaitu melindungi proyek dari segala tuduhan yang dapat menjatuhkan proyek itu di undang-undang. Dan untuk yang terakhir, sebagai memberikan keuntungan-keuntungan bagi proyek tersebut. Pertama itu Pak, sejarahnya dahulu, sejarahnya Candi Pari itu apa? Ini yang ngomong sejarah Candi Pari, yang dibahas dulu itu apa itu candi? Benar? Iya. Candi itu berasal dari kata Candika Graha. Candika itu adalah dewa Candika. Graha itu rumah. Rumah dewa Candika. Benar enggak? Iya. Oleh karena itu candi itu dipakai tempat sembahyang. Pemuda saya ini masjid. Periode klasik ketika zaman Hindu Buddha masuk ke Indonesia, dia membangun candi masjid, untuk nama masjid. Tahun piro lahir Islam? Ngerti? Bener ya? Iya. Jadi ini perjalanan bangsa kita dan Indonesia lah yang paling besar. Alamnya, budayanya, peninggalan sejarahnya luar biasa. Melane akeh orang berebut itu Indonesia sekarang itu lewat agama. Lah Candi Pari dibangun di situ tahun 1371 Masehi pada zaman kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk. Jadi ya jaya-jayanya Majapahit. Mengapa kok si Candi Pari-Pari? Karena di situ ada daerah subur makmur. Subur makmur kan juga karena Tuhan. Ya. Karena dewa, saat itu namanya jenis dewa, rek. Pemesan ini Tuhan, ini enggak? Iya. Tutup hutan. Ya, bener enggak? Iya, namanya dewa. Nah, ini ngomong sama dewa itu, belum ada kata-kata Tuhan. Ini enggak? Jadi menggunakan dewa, di situ rumahnya dewa. Masih kebayangkan gitu, Nuh. Lah ngambil air sucinya di kan itu sumur. Sumur tadi itu ngerti ya? Iya iya. Pas itu kan ya, dibangun di situ karena di situ daerahnya subur sebagai simbol lumbung padi, mulanya bentuknya gemuk, ngerti? Iya. Yang kedua adalah hadiahnya masyarakat Candi Pari oleh kerajaan Majapahit karena waktu Majapahit, Mojokerto, terkena banjir kekurangan pangan. Sing nyupot pangan itu dari di sini. Parinya diambil dari sini. Ngerti gak? Ya? Maka disebut Candi Pari. Candi Pari itu dibangun di situ dalam rangka terima kasihnya dari Hayam Wuruk kepada masyarakat sekitar situ. Gini gak? Nah dongengan yang ada di Candi Pari, dongengannya tak jeneng loh, ini saya nama-namakan diri. Namanya Joko Pandelegan. Itu dongeng, bukan sejarah. Joko Pandelegan. Ceritanya begini. Ada anak namanya siapa? Satu, lupa saya. Joko Pandelegan. Ada anak pemuda yang dari Mojosari namanya Ijingan. Ya. Itu tanya kepada ibunya. "Bu,
bapak ini yang di situ. Ya kan? Terus ditanya, oh bapakmu, karena bapaknya itu adalah raja Majapahit, disembunyikan. Pengen ini, kau naik ke pinir tuh, bapakmu takono nang pak demu, nang Japanan. Japanan itu, dia ageng penanggungan namanya. Oleh karena itu gunung-gunung itu jenisnya gunung penanggungan. Ngerti ya? Iya. Jawab jelas? Jelas. Loh, ini asli ini. Ini. Yang terkenal guru Tiago Menanggung itu seorang spiritual besar. Iya kan? Nah terus, dalam perjalanan, Joko Walantinunu namanya. Joko Walantinunu. Karena ngejak konceni yang satim, gawa pacul melaku ngetan. Liwat kerembung, mandek ke Kesambi, Kesambi itu benjeni kedukras. Jiko nunggarap sawah. Kalau kan orang kandis di pangan, ngerti gak? Ini kiki dongeng lo ya, kiki dongeng. Akhirnya membawa bapak itu dengan penduduk sana menanam padi, garap sawah, tapi gak duwe pari, kayak bibitnya gak duwe. Ngerti ya? Nah, bibit gak duwe, dia eling. Saya takut pade, gitu ya? Pade ku yang ada di penanggung, menunggu berangkat prono. Mana kono ketemu di pade ini? Cerita nek dheweku putrane Nyai Jingan Joko Walantinunu ini. Jadi ya, akhirnya Pak D, istrinya Pak D-nya itu tidak percaya pada anak ini. Bapaknya ini kan miskin. Dianggap nanti Pak D-nya dibawa, tidak ditanam, tapi justru dimakan. Ngeri. Tapi putrinya yang kedua jatuh cinta sama Joko Walantinunu. Padi yang diminta tadi yang dari hanya merangnya saja oleh ibunya diselipkan gabah di dalamnya. Ini tidak? Nah dibawa pulang, si anak perempuan dua itu ngejar. Kejar dua orang ini, Joko Walantinunu harus hakim ini. Duper. Bapaknya ngamuk, ya kan? Ya biar itu. Akhirnya diberitahu bahwa ini kan saudara saya. Gitu. Ini enggak? Ini enggak? Ya benak, gak apa-apa pokok berangkrono. Nah, yang nanam padi orang wedok luru iki Walang Sangit karo Walang Angin. Gitu ya. Dewi Walangan, Walang Sangit nanam padi di situ. Tapi malam-malam yang namanya Satim ini ke sawah. Kok banyu nintek? Kakeknya muncul lah namanya seorang tua. Muncul itu memberikan saran selamat tono tumpeng itu mulainya sejarah tumpeng ngerti ya? Ya apa? Sejarah tumpeng le sama tono tumpeng ya Nabi Kedir dari orang itu ya ini selamat tumpeng akhirnya selamatan tumpeng paginya langsung banyu ini bak ya? Nah kemudian selamatan kecajung, selamatan tumpeng kan gak ada iwae. Ngerti ya? Sebelum kakak menik selamat tumpeng itu, saya ini dol iwa, apa gak iwa? Oh sayuran to, iya kan? Dikongkon mancing, nang, kali dung solo. Kali dung solo. Baru noleh iwa kutuk, gak boleh. Iya kan? Kali dibeli ngomong, aku itu duduk kutuk. Aku wong cuma disabdo mbek guruku. Aku kepingin jadi raja Majapahit gak oleh duduk trae. Aku disabdo jadi wakoto. Joko Pandil apa Joko Walantinunu. Anu kan? Gak mungkin kan dan gak boleh. Ya wes sang asale menungso balik jadi menungso muncul jadi pemuda di jalan Joko Pandil kan delek iku koto. Maka sejarah Candi Pari itu dongengi, aku cincinnya Joko Pandelek, kan? Itu Pak, jam, apakah, kan itu kan Candi Pari kan udah lama, itu termasuk ke dalam pariwisata gitu, Pak? Gini, wisata itu kan macam-macam, ada wisata alam, wisata industri, wisata kuliner, ada wisata sejarah, ada wisata budaya. Macam-macam kan? Iya. Ada wisata edukasi pendidikan. Ngerti enggak? Iya. Macam-macam.
Nah itu objek wisata sejarah. Aslinya saya ngomong jadi Candi Pari itu sejarahnya beda ya antara dongeng dengan sejarah. Nah dongeng tadi itu adalah karangan Belanda yang sumber aslinya itu dari beberapa orang tokoh masyarakat itu 3 orang. Tapi oleh Belanda direkayasa bahwanya ijingan itu selirnya Prabu Brawijaya. Tujuan pokok dan menjatuhkan nama-nama kerajaan Mojopahit Belanda supaya mas orang Belanda menjajahi gampang. Ngerti enggak? Iya, Pak. Itu apa selama ini tuh di Candi Pari itu apa ada pernah ada kerusakan atau tidak? Ya, no, no. Semua candi yang terbuat dari batu merah rusak. Sekarang dimakan oleh usia. Ya direnovasi candi dulu enggak begitu. Wele ambrol. Berarti itu bukan bangunan asli, Pak. Asli. Asli tapi direnovasi. Oh. Renovasi tidak boleh merubah bentuk aslinya. Enggak boleh. Ketika dia ada petunjuknya enggak dibangun. Nah, seperti candi sumur kan separuh hilang. Bentuk aslinya ya apa? Enggak berani. Itu memang aturan untuk renovasi sejarah enggak boleh ngawur. Tidak? Iya. Batu merahnya ukurannya harus sama, meskipun kualitasnya enggak sama. Di Candi Pari itu sing renovasi mesti lumutan botolnya. Sing kainan zaman biar ya tetap abang. Yang bawah itu ya Pak? Iya, yang jadi. Yang bawah itu masih asli ya? Iya asli, Pak. Di tembok-temboknya kan ada yang coklat-coklat, apa ireng-ireng itu. Itu ya renovasi. Kainan terobulan itu. Nah ini ngono pinter wong dia nih bangsa ini. Lho ini kan fakta. Iya. Pada sekolah dukur-dukur. Dia ini sekolah apa? Ayo. Inilah kelebihan bangsa kita oleh Belanda putus itu. Waktu penjajahan. Ngerti ya? Iya, Pak. Ya. Ini pernah ada perusakan dari pengunjung enggak, Pak? Ya enggak ada. Kalau pengunjung zaman dia sudah kemerdekaan awal itu ada. Ya, seperti peribeh itu kan ada emas, emas-emasnya simpanan emas. Kota-kota gambar itu yang kota ya. Atau bolong-bolongannya kota-kota itu namanya peribeh. Itu tempat penyimpanan jenazah itu hartanya raja ditutup di situ. Itu dibilang. Dan beberapa patung Ganesha di Lajo di bawah ke museum pusat semua. Diamankan. Cuma di Gamjan itu ada 3 patung. Depan kiri, kanan kiri ada patungnya. Dibawa ke sana. Karena dipotongi lehernya. Putus-putus. Dan masuknya Islam. Jadi Raden Patah itu kudeta Majapahit dari ayahnya. Gak diungkap karena apa? Ngamuk orang Islam. Ngerti gak? Iya. Tapi sejarah beda. Ngomong asli ini. Tuh, kalau masalah renovasinya itu masyarakat yang turun tangan atau pemerintah yang turun tangan? Renovasi itu juga ikut di bawah naungan BPCB. Itu mulai sejak kapan? Tahun 1979 atau 89 ada di depannya tadi. Ada umumnya renovasi. Badan anu dari buka kementerian dari Dirjen Kebudayaan itu anu khusus apa namanya cagar budaya. Berarti itu bukan bangunan asli, Pak? Asli. Asli tapi direnovasi. Renovasi tidak boleh merubah bentuk aslinya. Tidak boleh. Ketika dia ada petunjuknya nggak dibangun. Nah seperti candi sumur kan separuh hilang. Bentuk aslinya ya apa? Enggak berani. Itu memang aturan untuk renovasi sejarah. Enggak boleh ngawur. Gitu enggak? Iya. Batu merahnya ukurannya harus sama. Meskipun kualitasnya enggak sama. Di Candi Pari itu yang renovasi mesti lumutan botolnya. Yang kainan zaman biar ya tetap abang. Yang bawah itu ya Pak? Iya, yang tadi. Yang bawah itu masih asli ya? Iya asli, Pak. Di tembok-temboknya kan ada yang coklat-coklat itu apa ireng-ireng itu ya renovasi kainan terobulan itu. Ini ya. Pernah ada perusakan dari pengunjung nggak, Pak? Ya nggak ada. Kalau pengunjung zaman itu sudah kemerdekaan awal itu ada. Ya seperti peribeh itu kan ada emas, emas-emasnya simpanan emas. Kota-kota gambar itu yang kota ya
atau golong-golongannya pada kota itu namanya peribe. Itu tempat penyimpanan jenazah. Itu hartanya raja ditutup di situ. Itu dibilang. Dan beberapa patung Ganesha di Lajo dibawa ke museum pusat semua. Diamankan. Cuma di Damjan itu ada tiga patung. Depan kiri, kanan kiri ada patungnya. Dibawa ke sana. Karena dipotongi lehernya. Putus-putus. Dan masuknya Islam. Jadi Raden Patah itu kudeta Majapahit dari ayahnya. Kalau masalah renovasinya itu masyarakat yang turun tangan atau pemerintah yang turun tangan? Renovasi itu juga itu di bawah naungan BPCB. Itu mulai sejak kapan? Tahun 1979 atau 89 ada di depannya tadi. Ada umumnya renovasi. Badan anu dari buka kementerian dari Dirjen Kebudayaan. Itu anu khusus apa namanya? Cagar budaya. Bangunnya Candi Pari buat warga sekitar. Kenapa? Itu dampaknya apa, Pak? Loh, masyarakat kalau mau jajan kan rame. Anak-anak sekolah bisa belajar sejarah. Itu kan manfaat. Mengerti bahwa nenek sejarah gak kalah, Pak. Bangsa lain ini dia. Ngerti gak? Iya. Dia meniru. Dia ingin bangun candi itu dilimpin di apa? Kak coplok-coplok ayo. Jadi ngono semen. Adik rapet ngene ayo. Iya. Bener. Suara. Iya kan? Kan pembelajaran dalam studi secara kimiawi kan bisa diteliti. Ngerti ya? Bedang teknologi. Susunan arsitektur iki apa kanok-kanok otot-otot tadi enggak? Karena sekarang kan ada otot-otot ada besinya bangun rumah. Iku gak ono. Tahan gempa. Gak bisa. Dari sisi arsitektur. Gaya apa itu? Ya gak kan gitu. Jadi bagi dari berbagai sudut pandang sejarah itu. Dari masyarakat, ya terima dan mereka duduk-duduk, santai-santai. Iya kan? Meskipun sebagian juga memanfaatkan yang kalau dipandang dari Islam ya salah. Dungono-gono, ya gak apa-apa, makanya jadi sone ngono, wong, gak celapa. Ngerti ya? Iya. Jadi soalnya ngono lah, apa ya gak usah lah teori-teori ya, cara-cara noa. Ngerti? Iya. Kalau perbedaannya candi sama pura itu apa? Lain. Pura itu agama Hindu, itu pura pintu gerbang. Pintu gerbang untuk menuju ke tempat persembahyang. Persembahyang. Ngerti lah. Kalau pura itu mesti terbuka ke lawang. Kayak pintu gerbang kayak gini gitu kan. Nek candi mesti utuh. Kecuali candi beringin lawang. Jenenge beringin lawang. Pintu di terowong lan pecah. Gitu kan. Semua candi tertutup. Gitu ya. Kalau pura itu khusus ini udah ada candi juga candi candi Buddha bisa. Jadi Borobudur kan candi Buddha. Gitu kan. Nah itu. Jelas. Yang apa, yang kan tadi kan pas mau masuk ke Candi Pari, nah itu tuh yang sebelah kanannya tuh kayak ada batu bata. Itu bata apa, Pak? Yang batu bata itu. Iya, yang ya. Yang di bawah. Ya. Itu runtuhan atap atas. Oh, berarti masih disimpan, Pak? Iya, enggak boleh kok dibuang. Itu peninggalan sejarah kok. Biar ditokoto di situ. Yang atas itu enggak, karena wujudnya enggak ada, enggak diteruskan, enggak bisa, enggak oleh. Dalam renovasi di publikasi sejarah kan ada dasar wujudnya yang asli, tidak boleh ngarang. Karena ada nilai-nilai filosofisnya zaman dulu. Ngerti gak? Gak asal bangun kok saya simpen di kena digaya api. Gak bocor ya. Bener gak? Gak apa-apa weh, masih ada titik. Murah, gampang, api ya gak ya? Awet. Dulu enggak. Perhitungan dari sampai sini menghadapnya kemana itu perhitungan itu menghadap ke timur, menghadap ke laut itu ngerti? Karena dewanya ada di laut. Pak, kan itu bangunnya nggak pakai semen atau nggak pakai? Nggak pakai, online di semen. Pak, berarti langsung batu ditumpuk gitu? Enggak. Nah, itu adalah kalau di Bali membuat pura itu ada semennya, cuma mesak sendok.
dari air, dari endok, ini batu merah, yakin ya, ini batu merah ya. Kedua lagi ini, dukuri kan juga semen ini, cur. Kemudian batu merah ya sudah sama ukurannya, digosong ini mas. Sampai keluarkan busa, akhirnya sudah harus cep. Satu persatu. Sehingga Candi Pari itu saya perkirakan selesai selama 12 tahun. Candi Borobudur 80 tahun, kalau Candi Prambanan 120 tahun. Penelitian saya. Itu ada potensi sumber daya alam yang ditinggalin nggak, Pak? Apa? Potensi sumber daya alam, Pak. Loh, lah seperti pertanian ke sumber daya alam. Di situ dulu ada apa, Pak? Loh, lah tanaman padi sih kan banyak dengan segala macam sayurannya kan itu sumber daya alam. Di sekitar situ berarti padu. Loh iya, rasane iki Floreta di Bali desa pesawat. Di kulo niku bendungan, ada bendungan sungainya. Di kono Kedung Solo, Kesambi, Gedang. Itu ada gedang kono. Kan banyak pohon-pohon gedang kan sumber daya alam itu. Di kono sering-sering itu batas. Artinya batas. Jadi ini pamotan tepat memuat Pak di dikirim ke Mojopahit. Jadi kalau ke Samben, bisa ke sungai ini, bisa ke Sumben, Samben dari kata Kasumbian. Bahasa yang kenapa? Jadi sumber daya alam, meh, loh ya sumber daya air, sumber daya tumbuhan, lah ada apa ceknya, ya banyak sekali lah. Ini lah. Maka Sidoarjo terkenal daerah subur makmur. Itu pun jasa dari kerajaan Jenggolo. Itu sejarah Jenggolo yang keempat. Pemimpin sekarang ini aja mikir untuk enggak, kalau Erlangga tahun 1035 Masehi. Apa itu? Menyimpan sumber air untuk anak cucu. Kalau di Cikong ini sumur itu dasar. Nanti maksudnya? Sampai di tulangan itu karena ketemu air apa sungai bawah tanah dibangun sungai saluran bawah tanah. Ayo. Bapak, di Candi Sumber itu di atasnya itu emangnya berlubang apa gitu? Enggak, ambrol, Pak. Terus juga ada tambah ambrol di beton dengan sungai kabel lah. Ambrol. Yang putih-putih. Yang semen itu loh. Iya. Oh, iya. Itu hasil renovasi. Supaya ada ambrol. Nah di tengah-tengahnya itu ada air mata airnya enggak, Pak? Dulu sumur, sekarang enggak ya jadi lemah ini. Wah, berapa-apat. Iya kan? Dulu air sebelum sembahyang Candi Pari, pomone masjid ini kudune nggih kono. Ngerti ya? Ngerti ya? Tempat berdudinya dulu sebelum sembahyang candi. Kok gampangane wudu lah lho gampangane. Iya kan? Alam karena usia kan lama ada gempa ya kan ya. Macam-macam lah kalau namanya alam ratusan tahun ya enggak iya jadi karena pengaruh alam. Itu ada asal usul nggak kenapa candi sumur itu enggak dibangun di sampingnya Candi Pari? Ya itu jaman, zaman dulu zaman itu samping iya saiki pada pada motor sampun yang mlaku adoh. Dia sampun yo cedek. Ngerti enggak? Iya. Pola pikir kita beda. Apa? Coba, kali yang dibawa apa? Tempat sampah. Padahal kita belum sadar kebersihan. Dulu di Candi Pari ada sumber air. Loh, ya sumur kan sumber air. Enggak, yang di sekitar Candi Pari. Ya iya lah. Iya. Sebelah mana? Ya. Pas masuk rumah kan punya sumur. Ini dah. Kan sumber air ini. Sumur. Bukan sumber air itu berarti yang mancur terus. Bukan begitu dari pegunungan yang berarti. Kalau sumber air abadi ya di jalur tundur yang di belah. Ini mancur terus. Ini ya. Ini kan gitu Pak, dekat sama lumpur Lapindo. Jadi di bawahnya Candi Pari itu masih ada lumpur-lumpur gitu Pak. Kalau misalnya di sumber ya sini lumpur Lapindo itu kayak ini kebun ini.
kebun ini. Lo ini asli ini tuh di sini. Tahun 1911. Mulanya jenis sumberan, sumbernya banyak. Berarti mulanya semua sumur lapindo tulis di Monut, desa ini. Monut 1 sampai Monut 20 sing ambrol. Ngerti ya? Iya, iya. Ngerti tidak? Iya. Sumberan, sumber minyak. Cuma namanya Monut, Monut 1 ini kayak Monut 4 malah di sini. Aneh kan, industri kan sumber 4. Sampai direktur utama Lapindo waktu datang ke rumahnya tunjukkan. Sampai ngomong jomor-jomor pun nanti pun sampai kondi. Tidak tahu Pak Kala ada no. Tangannya biar berapa uang ini lho. Tono kubunya kayak bagi peringatan. Mereka jual perkasi mulai ya kan ada bukti itu cuma. Maka setiap tahun ini ada wadah. Di kedua itu dikep tanahnya tanah angker. Lu ada Risma. Jadi begitu. Bapak masyarakat dulu kan begitu. Saya pengen ngomong. Nggak bisa. Minal jinatiwan. Nah. Ngerti nggak? Bener nggak? Jadi sebenarnya ada semua. Iya nggak? Mulai karena itu kita harus memaklumi yang dulu begini. Ya sudah biarkan begitu. Nah sekarang yang begini. Jangan saling mengolong ya. Bener nggak apa kandanya? Amanu amiri soli. Nah, maka dari kata-kata ikro bismillah dikati polos bacalah kata nama Tuhan. Apa yang kita baca? Dua, satu ada kitab kering dan kitab bahasa. Kitab kering itu apa? Ya buku. Kitab kering semesta, semesta Allah. Apa enggak bacaan? Bacaan. Contoh, kenapa Anda tidak membaca tanda-tanda cuaca? Sama gak ada tanda-tanda semua. Maka saya katakan nanti musim hujan pertengahan Desember. Ini tanda-tanda. Ada tandanya. Ini menurut Bapak itu Candi Pari, kaitannya Candi Pari sama tentang sumber daya alam, terus sama tentang geografinya itu gimana Pak? Ya gak ono, cacat sumber daya alam kita masuk ke sini kan dulu. Itu berdaya alam, itu berdaya air, tanah itu berdaya alam. Iya. Nah, cara pertanian dan di parah, bencana pada dari berdaya alam pertanian. Itu berdaya alam itu bukan energi dalam tanah, bukan hanya minyak tok, gitu. Bukan hanya batu bara, bukan hanya yang lain, bukan itu aja. Itu berdaya alam itu baiknya dalam tanah maupun di atas tanah. Soal pemahaman itu harus betul di sekolahan itu. Kering juga di atas tanah, maka air dan apa bumi dan air dapat terkandung di dalamnya dan waktu itu pasal 33 ya. Dikuasai oleh negara tidak di mana kurang ada referendum air bumi air ya dan apa-apa di dalam tanah dan di atas tanah mesinnya begitu. Lu udara kan milik kita. Pada ketinggian 3 km kan milik tanah kita ya kan pesawat luar negeri enggak boleh lewat sini enak kayak ada undang-undang referendum dan lain harus ditambah kan bukan ngubah nambah. Bapak arcanya itu dibuat dari apa? Batu. Benar-benar asli batu. Batu. Yang di samping apa panggung harap lapor itu kan ada batu yang batu merah kali. Itu namanya apa? Relung. Letaknya di jangkaran kiri jangan di pintu ada relungnya. Di situ hilang. Dicolong lu waktu didol. Terus makanya itu di museum kan. Maka diletakkan di situ aja itu relung namanya. Batu itu mau patok itu iyanya gitu tempat dari tinggi tinggi pun yang kita kau ni, saya nuntut aneh bo apa bentuk dan tata, ngerti ya? Iya kan. Kok iso gaya relief baru butuh dah menukai jadi contoh yang nanti api ada gaya, bilang tahu dengan nuntut aneh juga. Iya. Bener. Iya pak. Kok iso lu dah nenek moyang tu dia ni kan? Iya.
kebudayaan kita itu di dunia. Yang lainnya nggak bisa, nggak sanggup. Saya mempelajari dulu. Jadi mana yang kita itu yang mengadopsi luar negeri, tapi kita jujur beda gitu. Maka jangan percaya kalau mengatakan bahwa jadi Borobudur itu tinggalan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tahun piro? Borobudur tahun piro, ini enggak? Iya. Pendiri jarak kan ngono lah, mereka kakek ngomong. Oh jadi gaduh-gaduh itu enggak boleh. Oh itu jadi Buddha kok. Nabi Sulaiman itu bawa agama, pokoknya Buddha. Iya. Jelas? Iya, Pak. Jadi seorang mahasiswa, seorang siswa itu berpikir ilmiah. Berpikir objek, objektif, bukan katanya. Jelas? Iya, Pak. Maka harus di mengunjung ke Candi Pari, kalau lu Candi Pari ini kita luwako, jatah kalau gembu, ya gitu kan, gampang kali. Nah, kalau naik candi peraturannya, naik dari sebelah, terap sebelah utara, kiri, ya iya, hujan belok ke kiri, ngubengi candi. Candi pun candi sebelah kanan. Baru nanti ke utara sedikit, ke timur, belakang ke selatan, ke barat lagi, ke utara sedikit, masuk situ. Loh, Pak, kalau yang enggak, Pak, langsung ya iya, ya, ya, enggak apa-apa, dia enggak tahu. Kan enggak tahu kan boleh, barang enggak tahu. Berarti kalau tahu harus dilakukan. Iya, untuk menghormati candi, ada mengkanankan posisi candi. Zaman kan kita masuk masjid, mesti harus kaki kanan. Apa salah? Enggak, Pak. Bener kan? Iya. Candi juga gitu, namanya padak sinapata. Mengkanankan candi itu menghormat. Oh, iya, Pak. Ngerti ya? Iya. Bukan kok mengdewa-dewakan candi, bukan. Menghargai kan boleh. Bener lah, kalau kita ke masjid, musola, oh bener, baik. Kayak kanan kan dulu. Nah, sama dengan ini. Jelas. Oleh karena itu mekananan kan sudah zaman nenek moyang dulu sudah gitu. Bukan kemarin. Gak boleh diklaim itu zaman ini tidak bisa. Itu Pak. Larangan apa? Ya yang tidak boleh dilakukan di Candi Pari itu apa? Selain diam ada di papan ya, papan masuk. Ya mencoret-coret candi. Mencoret candi, memindahkan benda-benda candi tidak boleh. Iya tidak boleh, mengindahkan tidak boleh. Apalagi mencoret-coret ya. Karena ada tulisi SMA. Oh iya ya kan? Ya. Tadi gambar tadi di Raya kan? Ngerti ya maksudnya? Tidak boleh. Merusak, apalagi merusak, memindahkan jadi tidak boleh merusak. Iya kan? Ya. Karena itu semua mengandung jejak-jejak sejarah. Kalau dipindahkan jejak-jejak enggak sih? Iya Pak. Itu penting. Memindahkan apa pun jangan kita ada undang-undang cakar budaya nanti kalau memang ini belum dekat ya tular. Stop holding on baby, I just don't wanna lose ya, lose ya. Be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love.